Jadi jajaran Dijen Pas dan UPT-UPT-nya itu adalah salah satu layanan publik yang paling sering kami silap. Tujuannya adalah memastikan agar proses layanan publik yang dilakukan oleh teman-teman di lapas rutan dan demikian juga rutan khusus atau lapas khusus seperti LPKA ini berlangsung dengan baik. Mengapa demikian? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa lapas rutan kan tidak bisa diakses oleh banyak orang, hanya terbatas saja, dan kami mewakili publik pada umumnya itu memastikan bahwa layanan publik yang berlangsung di lapas rutan itu berlangsung dengan baik. Nah, dalam kunjungan kami melihat bahwa di LPKA ini dari segi jumlah penghuni itu hanya diisi oleh 33 orang anak saja, jauh lebih banyak petugasnya mencapai 55 orang, hal mana memungkinkan dilakukannya suatu program pembinaan yang baik. Dalam kunjungan kami juga melihat bahwa ada berbagai lokasi seperti misalnya dapur yang bersih, ruang-ruang barak tempat anak-anak itu juga relatif bersih, perputaran udaranya juga ada, demikian juga ada alat-alat hiburan seperti misalnya TV begitu ya, ada masjid yang menurut kami juga cukup standar lah. Kami tentu tidak berpretensi untuk melihat situasi yang amat ideal, mengingat ya kita Indonesia lah, yang penting bahwa hal-hal yang dimintakan oleh Undang-Undang Republik nomor 25 itu ada di sini. Kami utama dalam rangka pembentukan kognisi anak. Kami mendapatkan informasi dari Pak Kepala LPKA bahwa item anggaran untuk pendidikan anak itu nol, Pak ya? Terbatas. Tidak terlalu tepat anggaran, tidak terlalu tepat guna, mengingat nomenklaturnya adalah lebih pada pembinaan kemandirian. Padahal yang lebih tepat adalah lebih kepada pendidikan dasar, pembentukan kognisi anak. Untuk itu maka kami menyarankan kepada Dijen Pas, Sekjen Kemenkumham untuk memberi perhatian kepada hal ini agar diadakanlah, sehingga kemudian lalu bisa diadakan paket-paket dan paket-paket kejar A, B, C dan seterusnya, sehingga kemudian lalu mereka dapat belajar dengan baik. Kami menyambut baik ya hadirnya yayasan untuk membantu tugas-tugas atau tupoksi daripada LPKA. Namun demikian kami juga menyayangkan karena harusnya kegiatan seperti ini seluruhnya di cover oleh negara. Ya, walaupun ada pihak non-negara membantu seperti yayasan, seyogianya berada pada posisi membantu. Dengan kata lain, tidak kemudian mengambil alih, tidak kemudian sepenuhnya dilakukan oleh pihak yayasan tersebut. Ini juga merupakan perhatian dari, kami mintakan perhatian kemudian nanti kepada Dijen Pas dan Sekjen Kumham agar kemudian situasi ironis ini dapat kemudian diperbaiki. Mungkin Pak...